Halo Aries, ini adalah General Love Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Saya akan petakan tebaran atas dan bawah. Silahkan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Baiklah, mari kita mulai. Seperti apa Juli Anda? Seseorang di bawah. Apakah ini adalah hubungan yang sedang berjarak, hubungan LDR, atau hubungan sedang komunikasi walaupun tidak LDR? Ya, di sini orang yang ada di atas merasa stuck, merasa no komunikasi, merasa mungkin terabaikan, merasa banyak penuh dengan perasaan negatif. Hubungan ini tidak akan berjangka panjang. Hubungan ini merasa sebentar lagi akan berakhir. Dia akan ditinggalkan. Dia mungkin merasa beberapa dari orang yang ada di atas merasa ditinggalkan karena sudah tidak menarik lagi. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Dan untuk orang yang ada di bawah, entah pula kenapa di sini memang berjarak atau sengaja menjaga jarak. Atau di sini berjarak karena dia sengaja atau memang karena kesibukan dia. Kita lihat di sini pentacle. One. Berurusan dengan pekerjaan, berurusan dengan keuangan. Mungkin saya rasa orang yang di bawah ini waktunya habis untuk dirinya sendirikah, atau hobi-hobinya misalnya, atau urusan rezekinya. Benar-benar menyita waktu. Sehingga membuat pasangannya, dalam hal ini orang yang ada di atas, memiliki perasaan seperti yang tadi saya sampaikan. Dan mungkin karena komunikasi yang tidak baik pula, penjelasan yang tidak baik pula di sini, tidak nyambung mungkin, maka hubungan menjadi terjeda, atau no komunikasi, atau memang sedang dingin pada saat ini. Saya rasa di sini, sebenarnya masing-masing pihak ini lebih ke, tidak ada mungkin pikiran untuk meninggalkan. Tidak ada semacam itu. Ini hanyalah pikiran-pikiran negative thinking. Untuk orang yang ada di bawah, karena mungkin orang yang ada di atas menjadi ketus, ada Queen of Swords di sini. Karena perasaan-perasaan tadi, dia menjadi berubah sikap. Dia menjadi ketus, dia menjadi dingin. Maka orang yang di bawah pun, melakukan hal yang sama saya rasa. So, di sini mungkin miskomunikasi. Tidak ada komunikasi yang baik. Maka atas dan bawah masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda. Dan menyebabkan hubungan menjadi tidak harmonis. Entah sudah, entah sedang, atau bisa nanti. Jika komunikasi yang tidak baik tetap seperti itu terjadi, tidak ada perbaikan, baik orang di atas, baik orang di bawah, jika memang resonate. Di sini perlu menjadi sorotan adalah komunikasi yang baik. Saya rasa jika terjadi pun komunikasi beberapa dari Anda tidak nyambung, justru yang terjadi bisa semakin berjarak. Padahal dalam hati masing-masing saya rasa ada Wheel of Fortune. Ingin tetap hubungan ini ada, ingin harmonis kembali,
masing-masing pihak menginginkan hal tersebut. Yang di atas, defense. Bertahan, aku benar. Aku diabaikan, aku kamu abaikan, maka aku membuat batasan, maka aku bersikap dingin, maka aku pun bersikap sama, tidak peduli denganmu. Yang di atas seperti itu. Queen of Swords. Kamu sudah tidak memikirkan aku lagi, lebih menyayangi atau mementingkan dirimu sendiri atau hobi-hobimu. Yang atas mengatakan seperti itu. Okay. Kamu ego. Ya. Dan mungkin saya rasa di sini untuk dead, apakah yang orang yang ada di atas mengatakan kita putus saja, kita bercerai saja. Apakah semacam itu? Karena kamu sudah mengabaikan aku. Banyak kesedihan, banyak luka. Saya rasa di sini, ini lebih ke arah negative thinking Anda yang ada di atas. Okay. No, saya tidak menghakimi Anda jika memang berpikir seperti itu. Melihat situasinya, memang hubungan Anda dan pasangan ini sudah atau sedang berjarak. Karena kesibukan masing-masing dan komunikasi yang tidak nyambung. Kamu mungkin berselingkuh, kamu memiliki orang lain, kamu memiliki hubungan yang panas di luar sana, karena itulah kamu mengabaikan aku. Ya, berkata-kata seperti itu, yang dia pikirkan seperti itu. Three of One. Terserah, yang penting aku tidak melakukan apa yang kamu tuduhkan. Yang bawah mengatakan seperti itu. Kira-kira. Oke, dan mungkin harap disesuaikan sendiri kalimatnya. Aku ini bekerja. Waktuku habis tersita. Bukan bermain-main atau seperti yang kamu tuduhkan. Aku bekerja. Aku memiliki tanggung jawab. Semacam itukah? Mungkin di sini female, mungkin di sini male, atau tanpa melihat jenis kelamin, mungkin yang di bawah adalah sebagai penghasil, yang berpenghasilan atau apa ya istilahnya, jika mungkin sebagai pencari nafkah. Ya, aku sibuk bekerja untuk tanggung jawabku sebagai pencari nafkah. Semacam itu. Ya, tampaknya memang saya rasa orang yang ada di bawah sibuk bekerja untuk beberapa dari orang yang ada di bawah, tapi pun di sini sibuk dengan mungkin sesuatu yang dia anggap bernilai untuk dia, hobi-hobinya kah, bisa juga semacam itu. Entah yang mana. Untuk orang yang ada di bawah. Yang di atas mengatakan kita putus saja. Tampaknya di sini ada the tower yang melompat. Dengan tekanan, mungkin tekanan-tekanan seperti itu. Kata-kata yang menantang seperti itu. Mungkin orang yang ada di bawah pun menanggapi, ya sudah kita putus saja. So, komunikasi yang tidak nyambung. Okay. Mungkin di sini perlu masing-masing pihak melakukan introspeksi diri. Jika mungkin waktu orang yang ada di bawah termakan oleh dirinya sendiri, habis oleh dirinya sendiri, pekerjaannya benar memang untuk tanggung jawab sebagai pencari nafkah. Mungkin perlu dijelaskan dengan bijak, dengan lembut seperti itu. Jika sama-sama keras, karena yang di atas saya rasa di sini juga sudah mungkin kesal atau memang tipe yang harus dijelaskan dengan perlahan, pelan-pelan.
Okay. Sedikit saja mungkin ada komunikasi yang salah, dia tidak bisa mendengar. Dia justru seperti tersulut. Ya. Mudah marah, mudah emosi, mungkin tipenya seperti itukah. Saat sudah tersulut, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mencerna dengan baik. Yang di bawah pun, dengan adanya pentakel di sini juga bisa menggambarkan orang yang keras pula. Yang atas emosian, yang bawah keras pula. So, komunikasi sulit untuk nyambung seperti air dan minyak di sini. Baiklah. Jika mungkin orang yang ada di bawah ini sibuk karena hal lainnya, bukan pekerjaan, mungkin hobi-hobinya atau hal lain menyita waktunya. Iya, perlu pula melakukan introspeksi untuk mengurangi itu, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan yang semakin hari semakin panas. Okay. Page of Pentacle, Nine of Pentacle, Six of Pentacle. So, orang yang ada di bawah terikat oleh sesuatu yang memang sulit dia sendiri sulit mungkin untuk melepaskan diri dari keterikatan tersebut. Apapun di sini keterikatan yang dimaksudkan. Workaholic kah? Itu pun merupakan sebuah keterikatan. Workaholic itu gila kerja. Sehingga habis waktunya walaupun sudah berpasangan menikah sekalipun habis waktunya untuk pekerjaannya. Gila kerja. Itu merupakan sebuah ikatan yang tidak sehat. Pula sebenarnya seperti itu. Atau terikat dengan hobi-hobinya atau keegoannya atau memang memiliki keterikatan yang mungkin perlu evaluasi. So, jika memang resonate, semoga ya bisa menjadi masukan untuk Anda, menjadi rambu-rambu langkah Anda dalam hubungan Anda ini ke depan nanti. Okay. Jika mungkin tidak ada evaluasi di kedua belah pihak, satu seperti itu, satu seperti ini, benar-benar putus kalian, atau bisa terjadi third party dalam hubungan ini. Benar-benar mungkin, yang selama ini hanya terjadi kecurigaan saja, benar-benar bisa terjadi. Di sini ada Wheel of Fortune. Sangat besar kemungkinan hubungan ini diharmoniskan. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.